Aduh, palangnya hilang teman-teman nih. Palangnya hilang nih, tuh udah dicabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini gue lagi ada di JPL 53 nih ya. JPL 53 Tanah Kusir nih, teman-teman. Di sini sepertinya bakalan ada perubahan besar-besaran nih. Ini palang pintu yang lamanya udah dicabut nih. Terus pos JPL-nya juga lagi direnovasi tuh. Ya. Nah, ini palang yang di sini udah dicabut. Mungkin nanti bakalan diganti palang baru nih, teman-teman. Cuman gue belum tahu juga sih infonya apa diganti palang baru dari Wantek atau pakai palang dari Akmal, kurang tahu juga ya. Barusan alarmnya bunyi teman-teman, tapi palang pintunya nggak ada, jadi masinisnya umbar klakson ya, klakson panjang. Mohon maaf kenyamanan Anda terganggu, sedang ada pekerjaan pembangunan pos jaga dan palang pintu perlintasan sebidang kereta api. Di sini juga ada pemberitahuan lagi nih, hati-hati perlintasan tanpa palang pintu, lihat kanan dan kiri saat melintas. Ini di sini ada bangkai palang nih teman-teman. Palang yang lamanya kayaknya nih yang patah. Ini sama tiang statif. Oke teman-teman, cukup sekian aja ya, karena masih dalam proses ini, belum selesai. Nanti kalau palangnya udah terpasang, nanti kita kesini lagi.